Astagfirullahaladzim, Pak. Ini apa sih, Pak? Loh, ikut sopir kok ugal-ugalan ngono toh, Pak? Maaf, Pak. Mobil kita terhalang jalannya. Aku terlalu sayang, sudah terlalu... Saya cuma mau bilang sama kamu. Nanti pulang, kontrakan kan? Nggak kemana-mana? Nje, Pak. Jangan kemana-mana ya. Kenapa yo, Pak Restu minta aku diam di kontrakan? Aku tuh takut nanti malah ada keributan maneng. Ntar jadi bahan omongan tetangga. Makin banyak lagi yang salah paham. Ya ampun, Gusti. Yo, aku kudu kepiye iki? Duluan ya. Mas Jo, tunggu. Boleh ndak kalau aku ikut sampean? Aku pingin nengokin ibu sampean, Mas. Lu mau nengokin Nya? Iya boleh sih, pasti Nya senang banget. Tapi kan harus tuh bilang katanya kalau udah pulang kerja lu nggak boleh kemana-mana. Saya nggak mau ngomongin tentang itu, Mas. Tapi saya pingin sekali nengokin ibu sampean. Nggak apa-apa kan? Iya, boleh sih. Saya tahu, kamu masih mau kabur dari saya kan? Iya. Maaf ya, Pak. Saya nggak mau ada keributan di kontrakan saya, Pak. Pokoknya nggak bisa. Sekarang juga kamu ikut saya, ya? Tapi, Pak... Udah. Gue duluan ya. Mari, Pak. Iya. Restu. Restu sama... Apa sih nih, Fir? Itu Restu, ini tempat umum loh, Fir. Kok bisa-bisanya sih digandengan semacam ini? Deket kantor lagi. Restu tuh bener-bener ya pembohong besar. Ya udah ya, Fir. Lo jangan emosi ya. Miss. Keterlaluan, Centini. Dasar menggoda suami orang. Sampean, Pak, ngajakin saya kayak gini. Nanti, sampeannya jangan bawa-bawa saya, toh, Pak. Kamu itu saksi kunci. Dia itu selalu salah paham kalau memang dia bilang kamu selingkuh saya nggak mau. Dan saya nggak mau ini berlarut-larut, makanya saya ajak kamu. Loh, kalau sampean nggak mau berlarut-larut makin panjang, ya jangan bawa saya, toh, Pak. Udah, sekarang gini, kamu diam aja. Kalau memang masalah ini udah kelar, saya nggak akan ganggu kamu. Apa sih, Pak? Loh, ikut sopir kok ugal-ugalan ngono toh, Pak? Maaf, Pak. Mobil kita terhalang jalannya. Gimana soal kita ngapain soal kesini? Kenapa sih, Kirna? Seharusnya kita ketemu di tempat Centini, kan? Apa sih? Kamu tuh keterlaluan ya? Ah, masih aja bohongin aku? Firna, malu dilihat orang di sini. Aku gak akan pergi dari sini sebelum perempuan ini ngaku. Ngaku nopo, Toku. Saya tuh memang gak punya hubungan nopo-nopo sama Bapak. Saya tuh hubungannya tuh ya sebatas beliaunya tuh bos, saya tuh pegawai, Bu. Saya capek dibohongin kamu. Dasar pembohong. Ya, saya emang gak bisa lihat apa tadi. Kalian berdua pulang bareng, terus rangkul-rangkulan, apaan itu? Aku gak ngerangkul-rangkulan.
sadar aku ditipu terus kayak gini. Pengen rasanya gue tuh ngapus air mata lo, Tin. Gue gak tahan liat lo nangis. Gue bisa ngerasain kalau lo sedih banget. Aku janji, Tin, kalau kamu lagi sedih, aku selalu ada di samping kamu. Biar kamu tuh gak pernah sendirian, Tin.